aja boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Hello, welcome back with me and him and we are the Earth. Gini ya kalau duaan langsung ya. Pusing ya. Oke, boy, jadi sekarang ini gue lumayan excited lagi nih. Kenapa? Yeah. Karena kita baru mendatangkan satu body kit lagi. Ini gila untuk, sih. Untuk Civic Turbo ya. Untuk Civic Turbo. Jadi gini, Mas Dik, ceritanya. Gue nih ceritanya punya bos nih. Wah. Ya kan? Tapi bos gue ini mobilnya standar. Ya kan? Kemarin gue cengin. Terus dia bilang, yaudah lu modifin lah. Kalau standar kayak motor Beat ya, ada standarnya gitu ya. Iya gitu ya. Bisa jadi, jadi. Tapi perasaan semua motor juga ada standarnya. Ada ya. Kenapa harus motor Beat? Iya. Ember. Ember soalnya. Oh. Itu paling ember kan. Iya. Nih, karena teman-teman juga pasti banyak yang nanya kan. Gimana nih proses modifikasi mobilnya si Nobita? Nobita. Iya. Oh. Namanya Nobita. Namanya Nobita. Yoi. Oke. Okay. Ya kan? Ini ada videonya link di atas. Waktu Nobita minta gue challenge untuk modif mobilnya dia dan sekarang gue udah mendatangkan body kit buat mobilnya dia dan akan dibantu oleh saya Diki Abdel untuk masangin ke ininya. Nah langsung aja kita sekarang unboxing ya. Ayo boleh. Gue demen banget nih, gue udah siapin nih, lihat nih, gue bawa cutter sendiri dari Jakarta. Lihat nih cutternya mereka, bengkelnya doang gede. Cutter, kita emang cutternya lembaran jadi biar tangannya biar kuat. Oke. Sekarang gue buka ya. Ini gue bawa langsung dari Jakarta nih, boy. Buset. Gede banget ya? Gede banget. Gede aja, gede banget mah lu. Hai. Oke. Hai. Ini bumper belakang ya kayaknya. Nah gini aja deh. Wah. Ini mas gue lupa nih. Cutternya udah gue kembaliin ke Jakarta. Udah dibalikin ya? Udah gue balikin cutternya. Gue ambil lagi deh. Buset. Begini ya packingnya. Harus dong. Oke. Sekarang hopingnya kita keluarin. Satu-satu dulu ya. Satu-satu. Ya Allah masih ada aja lemnya. Wah, ini over fender ya dia. Mana? Ini kelihatannya dia kalau dari sini ini potongan kecil over fender di bumper nih. Oke, coba buka dulu. Ini boy, kita sekarang udah kelihatan nih full bumper. Ini bahannya ini fiber. Beuh. Tenang ya Bos Hendra. Civic lo gua gantengin. Ya kan challenge lo gua terima. Tinggal perkara nanti nih. Kalau Civic udah ganteng gua dikasih apa nih? Kasih apa kira-kira? Lah, nyengir dia. Rese lu. Beuh. Cakep. Ajib. Cakep. Cakep, boy. Ini udah cepet nih. Ini fender depan kayaknya. Gak ada lagi sih ya. Gak ada lagi. Ini kayaknya lu tiduran ditutup terus buat buka. Yeay, jangan ya. Dong. Oke okay guys, ini body kitnya terus yang keluar lu gitu. Tada. Oke, kita buka satu-satu sekarang. Sabar ya, boy.
Haruskah ku mati karenamu? Anjay, suara gue enak juga ya? Gue yakin sih ini bakal jadi Civic Turbo yang bagus kayaknya. Keren. Apa? Apa itu? Taruh Civic gue ya gimana? Aduh, serem juga side skirtnya ya. Ini berarti add-on side skirt standarnya nih. Hah? Side skirt standarnya tetap nempel nih. Wah, gila. Dia berarti bakal keluar banget tuh. Nol, parah. Wah. Ini apanya nih? Tiangnya. Sang situ. Gini dia ya? Gitu. Lucu juga ya nih. Sini kita bikin lah ya. Gitu. Big Kasih. Wang Gang. Anjay. Sip. Oke. Oke. Okay. Berarti kita sekarang langsung lihat aja dari depan. Oke, boy. Ini udah kita bongkar semua. Ini grillnya pakai yang standar berarti ya? Grillnya standar ya dipasang ini. Nah, ini bumper body kit depannya. Ini jadi satu ya? Ini mirip Aubrey ya sebenarnya. Lah iya ya, lihat-lihat kok mirip Aubrey sih. Cuman dia lebih banyak ini aksen. Lakukan aksennya aja kan. Ini tapi plug and play kan? Plug and play harusnya. Soalnya dia kalau gua lihat ininya dari bumper standar nih sama. Iya. Dia memang udah dibikin sesuai sama bumper standar. Ininya udah oke. Terus apa lagi? Ini fender depan. Ini belakang nih. Oh, belakang, sorry. Ini yang buat bensin. Oh iya, benar itu. Ini kanan, fender kanan. Kanan, di kiri udah ada juga. Ini di pintunya. Ini buat di pintu. Nah, ini depan nih. Nih. Ini roll fender buat di depan. Depan kiri. Oh, nggak ngepas ya? Waduh, salah pesen nih. Aduh, nggak ngepas nih. Bukan mobil ini. Oh, bukan. Bukan, Pak. Ini mah mobilnya beda lagi. Roll fender udah oke. Terus bumper belakang juga. Ini udah ada buat ini ya, sensor parkir. Sensor parkir. Ya. Nah, ini mah persis kayak Aubrey nih. Ini terus ada lampunya juga tidak dapat. Ini bumper Aubrey. Kok Aubrey sih? Civic. Civic. Knalpot tengah ya. Knalpot tengah biasa 3 lah ini kayaknya. 3 ya. Ini kayak dari Type R di ini ya. Di custom lagi lah custom dikit lagi lah. Ya. Yoi. Terus itu side skirt-nya? Ini tambahan tapi side skirt standar nempel nih kalau kata gua. Oh gitu. Jadi maksudnya gimana dia? Jadi si Civic Turbo kan udah ada side skirt-nya. Oh, masukin ke sini gitu ya. Kuncinya ke sini dia. Lock gitu. Oh, ini bisa buat pijakan kaki enggak? Bukan, Pak. Oh, bukan. Bukan beda ya. Bukan. Tapi kok kayak ada yang kurang ya? Di gambar lu sih ada yang gede, apa ya? Cup. Oh ini buta apa buta lo? Gede banget. Depan mata segede gini gak kelihatan. Gak lihat. Ini kita bongkar. Buta apa gimana nih? Aduh. Terus dari Jakarta. Oke, okay, boy. Karbon. Kagak. Oke. Buah. Oh, enggak, bos.
Honda Carbon, bos. Beuh. Cakep modelnya. Fiber. Modelnya cakep. Oh, hey boy, udah semua kita bongkar, udah lengkap semua. Hmm, ada cup-nya. Emang ya gini. Hmm. Ntar kita kasih karbon aja nih. Jadi karbon ini doang. Bagus nih, ini warna body nih kayaknya. Ya, boleh. Tuh. Kita udah siapin semua. Cup-nya udah dateng, bumper belakang, depan. Bumper depan, side skirt, wing. Wing. Hah? Terus over fender semuanya udah datang semua. Tinggal kita eksekusi aja. Gimana Mas Dik? Siap. Kapan bisa kita eksekusi? Tinggal mobilnya ke sini berarti. Ya udah. Nah. Kalau gitu besok mobilnya langsung gue berangkatin aja. Siap. Lah. Terus kita ya kan? Fittingin. Mm-hmm. Fitting udah beres semua kan, kita nggak tahu nih fittingannya gimana kan? Yes. Fittingnya biar aman dulu semua. Kalian kita cat kali. Ya udah. Nah. Oke. Kalau kayak gitu, thank you Mas Diki. Thank you. Dik. Ya. Ini project baru lagi. Project baru lagi. Pokoknya, gila, pokoknya never ending, never ending project. Never ending project. Project. Nah, mau dipindah? Di, mau dipindong? Gua dulu aja diri, jangan lupa, ingat, pelak, ingat. Hai.